Kita kembali berbincang tentang kesihatan dan kita bertumpu kepada anak-anak kita, Lia. Dan bagaimana pentingnya untuk kita menyimpan, menjaga setiap rekod kesihatan yang berkait dengan ahli keluarga kita. Kenapa? Kerana dalam tempoh jangka panjang akan tiba masa untuk kita tampilkan semula, lampirkan rekod kesihatan ini untuk tujuan pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Pagi ini, dan pagi ini bersama kami, terima kasih Dr. Amy Nurdiana Muhammad Nasir yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor hadir ke studio pagi ini dengan beberapa versi rekod kesihatan anak-anak kita. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Doktor, ramai yang mungkin beranggapan bahawa ialah bila baby itu dah besar, nak simpan buat apa lagi. Jadi bagaimana perlu diperbetulkan persepsi ini? Okey. Pertama sekali saya nak cerita sejarah sedikitlah pasal buku kesihatan ni. Okay. Kita mulakan kad kesihatan kanak-kanak ni sejak tahun 60-an. Okay, sebab kita dah mulakan program kesihatan kanak-kanak ni since after Merdeka, 1957 lagi. Dan kad ini kita kandungannya kita tambah baik dari semasa ke semasa supaya ibu bapa tahu tanggungjawab mereka terhadap kesihatan anak-anak. Dan kita biarkan mereka simpan buku ni, okay, untuk digunakan di klinik atau hospital. Tak kira fasiliti kerajaan ataupun swasta. Okey, so ni saya dah bawa lah yang kita ada simpan ni tahun 83 punya. Okey, ini besar kan, mana saya 5 tahun. Alright, and then kita evolve daripada situ. So now kita guna yang hardcover ni, cantik kan. Ada banyak informasi lah di dalam ni. Okey, so buku rekod ni diberi serius lepas kanak-kanak tu lahir. Okey, dan digunakan sampai dia umur 6 tahun. Okey, dan ada banyak komponen-komponen penting dalam tu. Okey, terutamanya sekali adalah saringan untuk kesihatan. Kita akan ada surveillance kesihatan. Kita pantau pertumbuhan anak-anak itu. Dia punya berat, tinggi, BMI dan juga ukur lilit kepala. Kemudian kita saring untuk masalah-masalah kesihatan yang lain sepanjang daripada dia lahir sampai dia umur 6 tahun. Lagi satu komponen penting adalah saringan perkembangan, masalah perkembangan. Dan juga kesediaan mereka ke sekolah apabila berumur 4 tahun. So kita akan saringlah dia ready ke tidak untuk ke sekolah berumur 4 tahun. Okey, kemudian kita ada rekod imunisasi. Okey, saya rasa semua sedia maklum dah buku rekod ini ada rekod imunisasi. Okey. And then kita ada saringan autism. Okey, kita juga menyaring autism pada umur 18 bulan, 2 tahun dan juga 3 tahun. So semua maklumat kesihatan kanak-kanak ini dah menyeluruh dan ada dalam buku inilah. Dan kita tambahkan juga dengan maklumat kesihatan untuk ibu bapa. Seperti panduan penjagaan bayi, okey, panduan penyusuan, pemakanan. So boleh katakan lengkaplah buku ni. Alright. So macam memang kita sarankan untuk simpan kerana ada pelbagai maklumat di dalamnya lah. Jadi seterusnya mungkin ada ada pihak yang berkata bahawa setelah bayi ini dah berumur 5 tahun, dah bukan bayi dah. Buku ni mungkin kita dah tak ikut dah ataupun diletak tepi. Tapi akan kembali kepentingannya nanti apabila kanak-kanak tersebut masuk ke alam persekolahan. Jadi mengapakah rekod ni diperlukan oleh pihak sekolah? Okey, buku ni seperti yang kata-kata ada banyak komponen di dalamnya, ada banyak maklumat di dalamnya. Okey, saya faham ada setengah ibu bapa hanya berfikir dalam buku ni hanya ada rekod imunisasi saja. Okey, di mana rekod imunisasi ini diperlukan untuk pendaftaran anak-anak ke sekolah darjah 1 nanti. Ya, pada umur 6 atau 7 tahun. Okey, tetapi rekod imunisasi ini bukan hanya untuk masuk ke sekolah rendah di Malaysia. Tapi diperlukan apabila anak-anak itu nak sambung belajar ke luar negara, okay, ataupun mendapatkan pekerjaan di luar negara. Sebab ada setengah kami mendapat pertanyaan, panggilan yang bertanya, ada tak simpan rekod saya waktu saya kecil? Sebab saya nak pergi belajar di negara mana-mana, dia memerlukan rekod imunisasi saya waktu saya kecil. Jadi kita kata ini adalah rekod kesihatan sepanjang hayat, adalah satu buku rekod sepanjang hayat. So kena simpanlah. Di samping tu buku ini ada banyak maklumat kesihatan anak daripada dia bayi sampai 6 tahun. So dia adalah kesinambungan penjagaan daripada bayi sampai dia besar. So nanti bila dah besar, katakanlah kita ada masalah apa-apa, kita nak rujuk balik kepada
dulu-dulu dah tak ingat, kan? So kita tak ingat, at least ada buku kita boleh buka dan tengok, kan? Apa keputusannya, kan? Kita lahir tu normal ke tak, ada apa masalah ke masa lahir tu, so ada kaitan nanti. Okay. Lagi satu benda yang penting kenapa kita nak simpan adalah kerana kita ada saringan perkembangan dan juga saringan kesediaan ke sekolah bila dia umur 4 tahun. So, sekiranya di masa hadapan, katakan bila dah darjah 2, 3, tiba-tiba anak ni macam ada masalah pembelajaran, okay, kita boleh tengok balik perkembangan dia macam mana. So, kita boleh tengok dalam buku ni lah, sebab masa tu dah tak ingat dah bila anak boleh jalan ni. Kan, bila anak mula cakap dah. Absolutely memang dah tak ingat lah bila dah umur 7 tahun tu. So, buku ni boleh dijadikan sebagai panduan lah untuk kita rujuk nanti sekiranya ada masalah lah. Doktor, bagi mereka yang kehilangan, terutama kalau di telusuri beberapa bulan lepas situasi banjir misalnya, bagi mereka yang memang betul-betul kehilangan kerana mereka situasi yang tidak dapat dikawal, bagaimana untuk mereka dapatkan semula buku ini? Dan sebab kalau rekod itu disimpan sendiri, tidak semua catatan tersebut dihantar kepada klinik kesihatan. Jadi saranan doktor dalam situasi sebegini bagaimana? Okey, buku rekod ni sebaiknya disimpan sebaik mungkinlah. Sebaiknya kita memang ada pendua. Okey, di klinik kesihatan kita akan ada pendua bukunya ini, warna biru sebab lelaki kan. Tapi dia nipis berbanding dengan yang yang ada pada ibu bapa. Okey. Kandungannya samalah, benda-benda yang penting ada, ya, seperti imunisasi, perkembangan, pertumbuhan ada, ya. Cumanya kita hanya simpan di fasiliti kesihatan di mana ibu mendapatkan rawatan itu, ya, mendapatkan janji itu untuk 7 tahun saja. Okey. Kemudian kita akan lupuskan. Okey, yalah banyak kan setiap tahun berapa kanak-kanak, so storage tempat simpan pun agak terhad, jadi kita hadkan kepada 7 tahun sahajalah. Okey, so kita cadangkan kalau boleh sekarang ni kita digitalkanlah. Okey, so ibu bapa mungkin boleh ambil gambar atau pun scan maklumat yang penting seperti yang saya kata-kata tadi, rekod imunisasi, perkembangan dan juga pertumbuhan anak-anaklah. Dan simpan di dalam pen drive ke, kan, macam-macam method dah sekarang ni, Google Drive, cloud, different other methods lah sementara kita nak digitalkan buku ni. Jadi, doktor, walaupun terminologi anti-vaksin ni baru kita dengar disebabkan COVID-19, namun golongan ini telah wujud sebelum ini dan ada yang langsung tidak memberi vaksin kepada anak-anak mereka. Jadi mungkin rekod ni pun memang tidak ada. Apakah nasihat doktor kepada golongan terpencil ini yang mungkin rasakan bahawa mendapat imunisasi dan sebagainya adalah tidak penting? Saya kata mendapat imunisasi itu penting, ya. Penting kenapa? Kerana dia melindungi anak-anak kita. Okey, ya, anak-anak mungkin akan mendapat jangkitan itu tetapi pada kadar yang minima. Okey, maknanya tidak mendapat komplikasi atau maut daripada penyakit tersebut. Okey. Memang banyak kita dengar ini ada teori konspirasi lah, macam-macam lah, you know. Tapi itu adalah tidak benar. Okey, kita ada bukti-bukti saintifik semua mengenai perkara ini, ya. So kita sarankan untuk ibu bapa untuk bawa anak untuk cucuk, ya. Sekiranya anak tu dah besar sekarang, ya, dah terlepas suntikan banyak, tak apa, kita boleh catch up. Kita ada jadual untuk catch up, ya, tak ada masalah. Okey. Dan kita akan rekodkanlah sebab kalau katakannya anak tu nanti dah besar, dia nak sambung belajar kat luar negara, nak mendapat pekerjaan di luar negara, ya, memerlukan rekod imunisasi, susahlah. Dan bagaimana pula apabila ada vaksin yang ditambah dalam senarai pemberian vaksin seperti vaksin pneumococcal yang baru saja bermula? Jadi kalau anak tu terlepas daripada mendapat dos vaksin pneumococcal, bagaimana, adakah ada program untuk catch up semula? Sebab vaksin pneumococcal kita mulakan untuk anak-anak yang lahir pada tahun 2020. Okay. So, kalau anak-anak yang sebelum itu, dia kena ambil di luar lah, maknanya di sisi swasta. So, di sisi government, anak-anak yang lahir pada tahun 2020 memang akan mendapat vaksin pneumococcal ni lah.
Tapi yang lahir sebelum tu ya, seperti anak saya ya, kita tak dalam program tu, so kita ambil di luar lah. Yang itu memang. Adakah akan direkodkan dalam buku? Kita akan rekodkan dalam buku ni. Maksudnya sebabnya di dalam kita tahu ada banyak lagi vaksin lain yang tiada di dalam program imunisasi kebangsaan pun. Ya. Ya, tapi kita rekodkan juga dalam buku ini. Sebab buku ini bukan hanya digunakan di fasiliti kerajaan tetapi juga di fasiliti swasta lah. So kita ada ruang untuk fasiliti swasta masukkan rekod imunisasi tambahan. Contohnya kalau you ambil chickenpox punya vaksin ke, okay, pun akan dimasukkan dalam ini. Sebab itu saya nak nasihatkan supaya ibu bapa bila mendapatkan rawatan, tak kira di fasiliti kerajaan ataupun swasta, bawa buku ini. Okay, supaya ada kesinambungan. Dan setiap doktor yang melihat anak akan faham apa yang berlaku pada anak sebelum ini. Tak payah nak cerita banyak kali kan. Doktor, ada juga segelintir pihak macam kes minoriti yang tidak mahukan anak mereka divaksin apa sekalipun, menggunakan saluran lain untuk menghantar anak mereka ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan kerana ada sekolah-sekolah yang tidak meminta rekod-rekod seperti ini. Tapi apa kesan jangka panjangnya, Doktor? Kalau mungkin Doktor boleh tegaskan sekali lagi kepada mereka yang berada dalam golongan ini. Kesan jangka panjang tu mungkin anak tu akan mendapat jangkitan tersebut. Okey, mungkin bukan sekarang, tapi bila dia dah besar pun dia akan mendapat jangkitan tersebut. Kalau nak katakan jangkitan measles kalau terkena pada orang dewasa lebih teruk daripada masa kanak-kanak, kalau you tak immunize. Okey, so kita katakan ambil satu untuk kesihatan yang cuma sepanjang juga, dan satu untuk yalah, bila ada rekod ya, untuk mendapatkan pendidikan dan juga pekerjaan di masa hadapan lah. Dan untuk anak-anak yang melancong bersama dengan ibu bapa ketika nantilah, akan ada negara-negara yang memerlukan vaksin-vaksin tertentu yang mungkin bukan dalam senarai wajib. Adakah vaksin-vaksin itu juga perlu direkodkan? Vaksin-vaksin tersebut, seperti yang saya katakan, sebarang vaksin-vaksin tak kira di fasiliti swasta ataupun kerajaan akan direkodkan. Bila you pergi ambil suntikan, saya kata bila ambil suntikan di swasta pun bawa je buku ini. Tak ada masalah. Doktor-doktor di klinik swasta pun tahu pasal buku ini. Saranan juga nasihat doktor kepada ada juga ibu bapa yang mengatakan tak nak vaksin anak saya sebab nak kalau vaksin masa bebek kena autism dan sebagainya. Begitu banyak perkaitan yang bila kita sendiri dengar macam doktor mana you jumpa ni. Tapi masalahnya kalau kepercayaan kepada media sosial itu lebih tinggi daripada kepercayaan dari segi aspek saintifik perubatan. Bagaimana pihak KKM khususnya dalam portfolio ini menangani persepsi ini? Okey. So, kita memang menghadapilah perkara segitu hari-hari di klinik kan. Ada yang tak nak, ada banyak persoalan. So, tak ada masalah. You just come to us, datang kepada kami. Kita akan periksa anak tu seperti biasa. Tapi kalau you tak nak vaksin, kita akan bagi konsultasi. Kita akan terangkan dengan terperinci apa vaksin tu, untuk apa. Segala yang you dengar tu, you boleh tanya dengan doktor dekat situ. Segala kemuskilan, segala pertanyaan, you tanya je. Kita akan bimbing you. Kita akan bagi panduan yang betul lah. Yang mana. Okay, sometimes kebanyakan ibu bapa, yalah, you boleh dapat banyak informasi di internet. Tapi you tak tahu yang mana satu tu betul, yang mana satu tidak. Kan? Semua orang boleh tulis macam-macam di internet. But you don't know which one is fake and true. Dalam situasi camp itu divided, macam terbagi dua. Ibu mahukan vaksinasi, ayah tak mahukan vaksinasi. Ayah mahukan vaksinasi, ibu tak. Jadi dalam situasi itu juga memberikan satu kesulitan kepada pihak klinik. Betul. Memang ada. Yalah, tak dinaik. Memang ada kejadian seperti itu. Tapi kita mahukan dua-dua faham. So kita biasanya kita akan nasihatkan supaya dua-dua datang ke klinik, kita akan berdiskus, kita akan berdiskusi apa masalahnya, kita terangkan semula bagi pemahaman itu. Yang mungkin tidak berjaya pada diskusi yang pertama, tapi we continue lah. Kita continue to give them awareness and kesedaran. Setelah kanak-kanak itu mencapai usia 7 tahun dan telah pun masuk ke alam persekolahan, bagaimana rekod kesihatan anak itu disimpan selepas itu? Okey, bila anak-anak masuk sekolah, ini saya kata kalau di sekolah kerajaan lah, kita ada rekod kesihatan murid. So, sekolah ada menyimpan rekod kesihatan murid. Hanya klinik kesihatan juga ada salinan rekod kesihatan tersebut lah. Jadi ada kesinambungan lah, dan saya kata kesinambungan. So, nanti bila dah besar, nanti dah kerja masuk universiti, you nak apa-apa rekod, ada daripada lahir sampai besar lah.
Rata-rata saya dapat lihat bahawa sistem kesihatan kita ni sebenarnya menyeluruh dan mengambil kira kanak-kanak daripada bayi sehingga alam persekolahan, dan ia adalah satu sistem yang sebenarnya kita patut berbangga lah sebagai orang Malaysia kerana mempunyai sistem yang memberikan vaksin secara percuma dan juga menjaga kesihatan bukan saja fizikal tapi juga sampai ke gigi pun terjaga juga. Jadi rekodnya lengkap untuk anak-anak kita. Untuk pihak ibu bapa pula, bagaimana untuk mereka pastikan bahawa buku ni sentiasa ada, perlu dirujuk dari masa ke masa? Ini mungkin soal sifat dan sikap. Bagaimana untuk doktor beri pengukuhan kepada nilai-nilai ini? Okay. Saya terangkanlah tentang maklumat yang penting dalam buku ini supaya ibu bapa faham, bukan sahaja rekod imunisasi. Okay. Yang pertama sekali, bila dah dapat dan bila baby dah lahir, biasanya sebelum discharge, ibu bapa akan dapat buku ini. Okay, saya nasihatkan kedua-duanya, ibu dan bapa, untuk membuka buku ini dan baca buku ini. Kerana Terence mengangguk di situ. Not saja ibu, bapa juga. Sebab kita ada panduan penjagaan bayi. Kita mula dengan panduan penjagaan bayi. Macam mana nak menyusu, macam mana nak simpan susu ibu, apa yang boleh, tak boleh, macam mana nak tidurkan bayi. Kemahiran ke ibu bapaan. Kita first time parents selalu clueless lah, tak tahu nak buat macam mana kan, apa nak buat. Dan ada juga mengenai apa, kesihatan gigi, kesihatan segera, ada kesihatan gigi. Okey, dan akan jadi panduan lah untuk kita bagaimana dengan anak. Okay. Selain pada itu, dalam ni ada rekod kelahiran anak itu. Maknanya berat lahir dia, macam mana keadaan fizikal dia masa dia lahir, semuanya okey ke tidak. Ada keputusan darah saringan bayi baru lahir mereka. Okey, so maknanya saringan darah tali pusat yang kita screen untuk kekurangan enzim D6PD, untuk congenital hypothyroidism. Okey, saringan pendengaran. Semua keputusan itu kita letak di dalam ni. Okey. Alright, kemudian kita ada rekod pertumbuhan, ada panjang, tinggi, semua ya. Itu semua kita perlu pantau sebab kita nak elakkan kejadian apa, obesiti tadi kan. Obesiti. Ya, kurang zat. Okey, dan susut. Okey, dan again saya info juga mengenai perkembanganlah. Okey, kita nak kesan masalah kelewatan perkembangan ini lebih awal supaya kita dapat jalankan intervensi lebih awal. You know, the early you start the intervention, the better outcome for the child lah. Okey, so termasuklah saya dengan autism ya. Ada ibu bapa yang datang hanya untuk sampai 18 bulan je. Sebab dia kata vaksin sampai last is 18 bulan. After that, dia tak nak datang dah. You know? But then, 18 bulan itulah kita buat MCHAT untuk saring autism. 2 tahun kita buat autism screening lagi. 4 tahun kita buat autism screening lagi. Okay? And then readiness untuk anak pergi sekolah, kita akan buat saringan pada umur 4 tahun. Kita cek mata dia lagi. You know, kita buat pemeriksaan mata juga pada ketika itu. Jadi bagi anak banyak main gadget, tolonglah datang umur 4 tahun tu untuk periksa mata anak kan. Sebab terima kasih Dr. Amy kerana sudah bersama kami pagi ini. Kalau kita lihat kan, tajuk di hadapan buku itu pun rekod kesihatan bayi dan kanak-kanak 0 hingga 6 tahun. Jadi tempoh itu telah pun diletakkan untuk anda memastikan kesihatan anak-anak semua, dan barangkali selepas umur 6 tahun dan ke atas itu masih lagi lock bagaimana pertumbuhan anak-anak, dan banyakkan info sebanyak yang mungkin. Ya, bukan setakat meletak tanda di dinding rekod ketinggian anak, tapi macam-macam lagi perlu diambil kira, dan ini penting untuk memastikan kesihatan anak kita.